Satu lagi mas, nah itu mas, itu mas. Nah, iya, cakep. Lagi. Waktu untuk kita semua, kami persilahkan Pak Dirjen. Terus Bapak Busten dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini saya menjadi saksi menyaksikan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berupa uang. Dua berdua Pak, kalau keberatan berdua Pak. Cakep Pak Capitsus. Senyum Pak, Pak Capitsus senyum. Terima kasih. Akhirnya Pak. Cuma dua nih, cuma dua. Cuma dua Pak. Sudah Pak. Tindak pidana korupsi terkait dengan Kodensat atas nama terpidana Tongko Hendra Wendratno yang telah memiliki kekuatan hukum pada minggu yang lalu, pada minggu yang lalu, karena sudah memiliki kekuatan hukum maka harus disekusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara terkait dengan Kodensat ada tiga terdakwa. Satu, Tongko Hendra Wendratno ini disidangkan secara tip absensia tanpa hadirnya terdakwa. Yang dua terdakwa lagi dalam satu berkas perkara, JPU masih menyatakan upaya hukum banding karena putusan belum sesuai dengan harapan JPU. Di dalam perkara Kodensat ada barang bukti berupa kilang minyak yang ada di daerah Tuban. Daerah Tuban akan penyitaan. Di dalam proses penuntutan, JPU menemukan adanya sejumlah uang yang tersimpan dalam satu rekening, ada 97 miliar. Oleh penuntut umum dilakukan penyitaan dan dikabulkan oleh hakim. Sehingga perkara sudah inkrah ini harus dilakukan eksekusi untuk diserahkan ke lembaga negara. Uang 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan keuntungan atau penghabisan keuntungan dari yang diperoleh oleh terpidana lebih berdasarkan dengan pasal 18 huruf D Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.